lewat tangga untuk menuju ke bawah. Ya, lumayan membuat pegel kaki. Tapi tempatnya keren. Wow. Tangganya juga unik karena dari tatakan batu deh kayaknya. Jadi tatakan karang-karangnya yang dibentuk. Tapi ada penambahan semen sih ya. Masih ada air. Oh ini air tetesan ya? Iya. Tapi dulu dijadikan sumber air kan? Kalau dulunya? Nah. Iya. Stalaktit yang jatuh. Bentukannya kayak gini jadinya. Bagus banget. Dari mana mas? Dari Jogja. Wah sama berarti, satu geng kita. Berarti dari pagi dong? Iya dari pagi. Ini orang ngabugongnya di mana? Yuk. Oh itu iya gunung. Ini jalan harus hati-hati. Wow. Ini karena kena gesek terus saya tahu memang sudah digesek memang. Coba ya. Jadi bentuknya lucu. Ini juga nih. Di sini. Di sini dulu itu ada yang lewat. Oh, ini mau lewat. Gak apa-apa satu geng dari Jogja. Monggo mas. Yang mana batu gongnya? Oh yang itu. Nah itu batu. No. Mau ngobrol aja sama dia. Nah, mas mana? Kok dilari? Tahu mau disambungin. Ini gong yang bunyi tadi. Ini bentuknya. Yang disebut sebagai gua gong, batu-batunya bisa mengeluarkan bunyi ketika dipukul. Ini yuk, di kepal. Nah, ketika di kepal kayak gitu, tangan kemudian diajukan ke, dipukulkan ke. Tapi kayaknya harus ada orang yang tahu letaknya di mana agar dia berbunyi. Apa? Kalau semakin dipegang orang dia semakin. Dia hitam. Uh-uh. Bekas pukulan. Ini juga nih, oh, dipegangan iya, iya. Orang. Sekarang ini kalau misalnya si karangnya hitam-hitam, berarti dia sering kepegang. Iya, macam kayak tipis yang kayak gitu tadi kan. Itu kan kalau berarti itu sudah pernah kena gesekan. Biasanya. Mirinya
Coba tek. Ini bentukin lucu lu kayak. Ini sing otak gitu. Coba kan ini. Ping. This one. Ayo. So, kita jalan lagi, guys. Ini batunya tinggi banget dan ini kerennya apa? Ini marmer. Oke. Dia masih basah gini, jadi dia masih bisa tumbuh. Cuman emang butuh waktu kan untuk tumbuh. Gitu. Oh, jadi dia itu butuh waktu untuk tumbuh 1 cm aja, dia butuh waktu 10 tahun. Jadi kalau sebenarnya kalau kita megang kayak gini tuh kita menghambat pertumbuhan mereka karena airnya kan nempel ke kita, keresep ke kita gitu. Oh gitu. Jadi berarti kita enggak boleh boleh megang dong sebenarnya. Jangan megang. Ini tuh kan batu. Sebenarnya jangan megang tapi sambil gini. Sebenarnya jangan. Ini tuh sebenarnya stalaktit sama stalagmit udah nyatu. Okay. Dari atas sama dari bawah udah nyatu. Jadi udah jadi kayak tiang gini. Iya kayak tiang utuh gitu ya, keren banget loh. Tapi someday juga ini kan lama-lama nanti ke bawah, yang bawah ke atas itu kan kalau tuh nanti ketemu dia jadinya. Oh jadi kok kayak gini, dia akan jadi semakin bertumbuh dan akhirnya nyatu. Jadi satu kan nyatu kan ketemu. Oh berarti ini awalnya sebenarnya dia dari satu aja, satu ruas kayak gitu ya, akhirnya yang muncul. Kayak gini kecil-kecil bertumbuh. Kayak di atas. Oh kayak yang di atas ini. Yang bawah kan juga ada, nanti dia tumbuh. Oke. Selama dia masih ada air-airnya. Wow. Oh, keren. Tapi kenapa nggak ada pengumuman ya, misalnya dari orang pengelola ataupun pemerintah? Karena kan semakin banyak orang datang semakin pengen untuk memegang, rasa penasarannya kan. Oh itu yang udah kering. Kebayang nggak sih itu bawah laut, terumbu karang. Ya kita bayangin kayak gitu ya. Jadi kita saat ini sedang berada di bawah laut, kemudian kita berada benar-benar. Dalam gua karang yang kars, yang berarsitektur tinggi kalau seandainya aku bilang sih, karena bentukan hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi kayak tiang-tiang ataupun ukiran-ukiran dinding yang keren. Ini gua gong recommended lah kalau seandainya buat lihat, apalagi kalau saya penasaran tentang daerah-daerah kars yang ada di area pegunungan Sewu itu sendiri. Keren. Wow. Tapi ini glitternya nggak apa terpencar gitu loh. Jadi kalian ketemu yang batu. Menarik. Oh ini karena mungkin dikerjakan ya, makanya apa berglitter-glitter gitu. Karena kan itu ada kabel segala apa yang lewat. Ini kan sebercam.
batu juga harus punya takdirnya sendiri. Jadi dalam satu gua itu ada banyak takdir batu. Iya, iya, iya. Salah lewat.